Di ibu negara, arahan pemakaian pelitup muka ketika berada di tempat awam, terutamanya di kawasan sesak termasuk di pasar awam, dipatuhi orang ramai. Namun masih ada yang menggunakannya secara sambil lewat. Ikuti tinjauan wartawan Azri Ahmad Mustafa Hadi di Pasar Jalan Raja Bot, Kuala Lumpur. Bagi pengunjung dan juga peniaga di pasar ini, mereka memberi reaksi positif arahan tersebut. Pemakaian pelitup muka membuat mereka merasa lebih selamat ketika berada di pasar yang sentiasa sesak dengan kehadiran pengunjung. Saya ingin mengucapkan kepada kerajaan terima kasih kerana mengetatkan undang-undang pemakaian pelitup muka. Kita tahu virus ini boleh merebak melalui udara juga. Disebabkan oleh itu, saya lebih yakin untuk berniaga disebabkan ramai yang datang dengan memakai pelitup muka. Alhamdulillah lah, baguslah apa kerajaan buat macam ni kan, bagi macam kami peniaga beli-beli barang semua, alhamdulillah macam selamatlah sikit. Kira alhamdulillah baguslah dia punya SOP, peraturan kerajaan buat macam ni, bagi ketatkan lagi kan. Namun dalam keadaan berjaga-jaga ini, masih ramai yang kurang peka tujuan sebenar di sebalik arahan pematuhan pelitup muka. Ini menyebabkan sebilangan kecil pengguna tidak memakai pelitup muka dengan cara yang betul. Sejak daripada semalam dengan hari ini memang tak ada orang ambil mas. Memang diorang dah daripada semalam dah ikut peraturan semua dah pakai mas. Hari ini pun alhamdulillah kita tengok. Cuma kadang-kadang sistem pemakaian tu je lah kan. Ada yang pakai di bawah lagi macam tu je lah. Dia so far dia orang ikut memang agak memuaskan. Tapi kadang tu ada je lah yang buka sikit. Lepas tu kita orang tegur lah untuk tutup balik kan. Sebab dia orang datang kedai kita takut nanti virus merebak kan. So far yang datang kedai, yang datang ke pasar ni memang semua pakai penutup muka. Masih terdapat sebilangan kecil pengunjung ataupun peniaga yang tidak menggunakan pelitup muka secara sepatutnya, di mana pelitup muka digunakan di bahagian dagu ataupun tidak dipakai sepenuhnya, iaitu menutup mulut dan juga hidung. Oleh demikian, rakyat Malaysia, silalah patuh dan gunakanlah pelitup muka secara berhemah seperti mana arahan kerajaan. Azri Ahmad Mustafa Hadi, Berita RTM. Cubaan menyeludup 600 ekor burung murai ke Indonesia.